Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, salam kenal ya. Oke, ini karena apa namanya dari CIC ya, dari Kang Agus ini minta saya untuk coba membawakan materi terkait dengan praktik analisis dengan menggunakan SPSS. Mungkin di sini akan saya coba carikan contoh penelitian gitu ya. Contoh penelitian, kemudian contoh kuesionernya seperti apa, sehingga dari sana kita bisa coba mengolah data yang dihasilkan dari pengumpulan datanya ya. Untuk bahannya akan saya share lewat chat ya. Jadi supaya nanti kalau kalau peserta di sini kalian semua mau mengikuti, kita sama-sama mengikuti apa saja sih ini sebenarnya ya. Oke, jadi di sini ada contoh misalkan proposalnya, karena ini kalau datanya di sini saya coba cari data yang hipotetik ya, jadi bukan data yang sebenarnya. Kemudian juga kenapa saya kasihkan proposalnya di sini, ini sebenarnya untuk mendapatkan gambaran kira-kira kenapa variabel itu dipilih gitu ya. Nah, variabel itu dipilih, kemudian keterkaitan antar variabelnya itu seperti apa. Nah, di sini contohnya, saya akan coba membawakan pengolahan data yang risetnya terkait dengan sosialisasi, proses sosialisasi gender ya. Jadi di sini konteksnya kan kita bicara yang namanya sosialisasi gender itu, kalau di dalam literatur itu bisa dipengaruhi oleh tiga lingkungan utama, pertama dari keluarga, dari orang tua. Kemudian kalau di arena sekolah, kan kita bicara ada guru di sana. Kemudian yang namanya remaja, remaja itu juga bergaul dengan peers-nya, jadi dengan teman sebayanya. Sehingga di sini, dari literatur yang ada, nanti kalian bisa baca di contoh proposalnya ya. Itu ada proposal penelitian. Jadi dari tiga hal tersebut yang terkait dengan proses sosialisasi gender ini, nanti bagaimana itu pengaruhnya terhadap pembentukan sikap terhadap peran gender dari remaja yang bersekolah. Nah, di sini secara hipotetik saya coba untuk mengumpulkan data dari tiga buah sekolah. Oke, jadi ini datanya hipotetik, tiga buah sekolah yang total seluruh sampel yang diambil adalah 100 siswa. Nah, untuk jumlah respondennya antar sekolah itu mungkin juga tidak sama ya, beragam. Saya lupa berapa-berapa-berapanya, nanti bisa dilihat sendiri. Datanya ada di dalam contoh data yang file Excel ya. Oke, nah kemudian jadi karena kita mau coba untuk menganalisis datanya, maka kita berangkat dari pertanyaan penelitiannya. Nah, pertanyaan penelitiannya kalau di dalam proposal nanti kalian bisa baca secara lengkap ya, ada 4. Pertama, kita mau melihat bagaimana gambaran umum sikap terhadap peran gender pada remaja yang bersekolah. Ini sebenarnya bicara mengenai gambaran umumnya, saya ada yang kurang saya tuliskan di sini, bukan hanya terkait dengan sikapnya, karena tadi ada tiga variabel utama terkait dengan sosialisasi yang juga mau kita lihat, sehingga nanti ada 4 variabel utama yang akan kita coba bahas di sini. Ada peran orang tua, peran guru, kemudian peran teman sebaya, dan terkait dengan sikap dari para siswa tersebut. Nah, kemudian seperti yang telah saya sampaikan di dalam pengantar tadi, ketika kita bicara mengenai proses sosial gender, itu tidak terlepas dari pengaruh orang tua dan teman sebaya. Nah, di sini kita mau melihat bagaimana pengaruh dari ketiga variabel ini terhadap sikap terhadap peran gender dari para remaja yang bersekolah tadi.
Kurang lebih kalau bicara mengenai kerangka penelitiannya seperti inilah. Dan kalau kita bicara mengenai apa namanya, ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel trigger atau variabel respon, itu pasti model yang mau kita bangun, hipotesis yang akan kita uji nantinya, ini terkait dengan model regresi. Nah, kalau kita bicara mengenai hubungan ya, hubungan ini kan biasanya kalau di dalam riset itu ada yang cuma bicara mengenai ingin melihat ada atau tidaknya hubungan antara X dengan Y. Nah, kalau itu kan kita bicaranya mengenai keterkaitan atau asosiasi antara dua variabel tanpa melihat hubungan kausalnya seperti apa. Tetapi kalau kita bicara di penelitian ini, kita sudah coba untuk membangun argumen bahwa sikap terhadap peran gender itu dipengaruhi oleh proses sosialisasi gender yang terdapat tiga variabel utama di sana, sehingga nanti di dalam analisisnya kita akan coba untuk membangun suatu model regresi.